Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan Radal 05. Karena banyak yang gagal dalam membuat UTF, maka saya mencoba membuat kembali dengan menggunakan beberapa bekas charger. Yang saya ambil hanya trafo mininya saja, seperti ini. Lalu kalian ukur dahulu trafonya, apakah masih tersambung masing-masing lilitan. Misal pada pin trafonya kita beri nama pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, dan pin 6. Kemudian kalian ukur pin 1 dan pin 2 harus terukur. Kemudian pin 5 dan pin 6 harus terukur. Dan pin 3 dan pin 4 harus terukur. Bila tidak terukur artinya rusak. Ini semua terukur artinya oke. Kemudian kalian harus menggunakan transistor NPN yang mempunyai HFE minimum 60. Saya di sini menggunakan D882 NPN. Saya gunakan ini karena murah dan mempunyai HFE minimum 60. Lalu cara penyolderannya, kalian solder untuk ke bulb murah 3 watt 220 volt AC, jangan yang asli, ke pin 3 dan ke pin 4. Kemudian resistor 100 ohm ke pin 1 dan pin 5. Kemudian transistor seperti biasa, kolektor ke pin 6 dan basis ke pin 2. Saya paskan dulu. Kemudian kolektor ke pin 2. Oke, saya solder basis ke pin 6. Perhatikan jadinya seperti ini. Akhirnya saya merasakan juga kegagalan dalam membuat UTF, tidak bisa menyala saat saya coba. Bagaimana caranya agar bisa? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, setelah saya coba, akhirnya menjadi dua model. Model pertama, resistor 100 ohm, posisinya di pin 1 dan pin 5. Saya beri kabel hitam sebagai negatif baterai ke emitter. Dan kabel merah sebagai positif ke pin 1. Kemudian model kedua yang gagal, resistor saya pindah, jadi saya hubungkan ke pin 1 dan pin 6. Dan saya beri kabel hitam sebagai negatif ke emitter. Dan kabel merah sebagai positif ke pin 1. Oke, saya coba saja model 2 yang resistornya di pin 1 dan pin 6. Saya menggunakan supply 1,5 volt. Oke, nyala, mantap. Lalu saya coba model 1 yang resistornya saya solder di pin 1 dan pin 5. Dan saya beri supply 1,5 volt, jangan sampai terbalik. Nyala artinya kedua-duanya mantap. Jadi dalam membuat UTF ada dua model dengan jenis trafo bekas charger. Jadi bila kalian membuat UTF, bila model 1 gagal, kalian rubah ke model 2 atau sebaliknya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.